Citra Rahmadini. Yang dalam beberapa menit ke depan akan mengajak Anda untuk membahas salah satu UKM yang berada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita. Boleh. Nyambung. Kakak siapa namanya? Iqbal. Aku Citra. Maaf kalau boleh, ini mau nanya sebentar kan. Ini UKM apa ya, Kak? Ini UKM Teater Syahid. Teater Syahid sebenarnya bukan singkatan dari Syarif Hidayatullah, tapi ada makna tersendiri, yaitu syahada. Maksudnya syahada di sini kan penyaksian. Jadi kita sebagai orang teater harus bisa menyaksikan dan menyimak dari segala, karena itu salah satu kebutuhan dari teater. Salah satunya kayak gitu. Oh, kita sendiri teater saya dari dulu memang mempunyai latihan rutin, yaitu seminggu 3 kali pada hari Senin, Rabu dan hari Jumat. Itu biasa kita mulai dari jam 7 sehabis maghrib sampai jam 10 kalau misalnya kita ada mau pementasan bisa sampai jam 12. Tapi sekarang kebetulan hari Kamis keluar di jadwal itu bagaimana? Oh, ini karena memang ada kebutuhan untuk pementasan yang bakal kita gelar nanti di akhir Maret. Maka dari itu mulai dari sekarang kita latihannya udah setiap hari. Oh, jadi misalkan ada pementasan sudah siap dari beberapa bulan. Ya, jelas ya. Karena untuk melakukan sebuah pertunjukan teater itu tidak gampang, tidak mudah dan memang harus melewati banyak proses, mulai dari produksi ya, untuk mencari sponsorship atau pembangunan set dan lain hal. Pementasannya itu kira-kira kenapa? Beberapa bulan sekali gitu, maksudnya sering gak ada ngadain pementasan? Oh, untuk di pementasannya tersendiri, Teater Syahid itu kita mempunyai dua kali ya. Jadi selama 1 tahun itu ada 2 kali pementasan. Pertama pementasan tadi pertunjukan itu untuk anggota baru. Jadi untuk melatih mereka mengenai tentang panggung dan lain halnya. Baru nanti di garapan bersama, yaitu kita bareng-bareng, jadi siapa? Yang dari senior, yang dari anak barunya, untuk mengesahkan mereka jadi anggota tetap. Itu terima kasih waktunya ya, Kak. Oh iya, waktunya. Ya sama-sama. Pemirsa, itu saja yang bisa kita ketahui tentang UKM Teater Syahid ini. Ternyata nama teater saya bukan hanya singkatan dari Syarif Hidayatullah, namun ada arti yang seperti narasumber tadi bilang. Sebelumnya saya mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Saya Citra Rahmadini, undur pamit dan sampai jumpa.